Halo para pencinta otomotif. Sekarang kita berada di dalam mobil Isuzu 3008. Kita akan membuat tutorial bagaimana cara mereset display MFD 3008. Kita akan reset jam, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini jam, tanggal, bulan, dan tahunnya ini kacau setelah habis copot aki atau copot baterai. Sekarang kita akan coba cara meresetnya. Nah, ini resetnya ini lewat unit. Sebelum kita mulai, saya minta teman-teman subscribe, like, dan share. Sekarang kita akan mulai. Sekarang kita masuk di layar monitor. Ini kita masuk ke home. Nah, ini kita pilih setting. Kita pilih setting, kemudian kita pilih display setting. Nah, ini kita pilih display setting. Ini ada menu, ada mode, sama escape. Ini ada panel naik turun kiri kanan, ini untuk merubah angka. Kalau kita jam berapa, jam 3 kita mau naikin, ya lewat ini bisa atau lewat sini juga bisa. Nah, ini kita akan merubah display dari LED sana. Karena nggak ada tombol buttonnya, jadi kita harus meresetnya lewat head unitnya ini. Sekarang kita coba mulai. Sekarang kita masuk ke tombol menu, ya. Nah, menu. Sekarang perhatikan displaynya sudah berubah. Nah, untuk menggesernya, kita pindah ke sini, ini kita geser, itu merubah sana display-nya dari komputer. Sekarang kita geser lagi sini, itu personalization configuration. Ini contohnya begini, ini kita rubah nih, kita mau ke tombol kiri kanan ini. Nah, kita masuk ke personalization configuration. Coba sekarang perlihatkan ke sini. Sekarang kita ini udah masuk personalization configuration. Sekarang kita klik OK. Nah, di sana ada pilihan lagi. Itu kita menekan tombol yang mana atas bawah seperti ini. Atas. Nah, sekarang kita masuk ke display. Coba ini. Ini tadi saya menekan tombol ini karena atas bawah untuk memilih. Nah, sekarang kita sudah masuk ke display configuration. Sekarang kita klik OK. Sekarang kita pilih tanggal dan jam. Date and time adjustment. Yang kita pilih ini, kita klik OK. Nah, ini tanggal. Sekarang kita isi tanggalnya. Ini tanggalnya masih ada kotaknya, masih ada kotak titik-titik. Jadi kita klik dulu OK. Nah, titik-titiknya sudah hilang, baru kita isi tanggalnya sekarang. Kita umpamakan tanggal 4.
Oke. Nah, ini sekarang kita memilih bulan. Itu masih ada titik-titiknya. Sekarang kita klik dulu oke. Nah, sekarang kita namakan bulan September. Kita klik oke. Nah, itu tahun 2007. Yang saya maksudkan dengan titik-titik ini yang titik-titik ini, jika mau kita rubah titik-titiknya ini harus hilang dulu. Sekarang kita klik oke. Nah, itu hilang. Sekarang kita isi, kita bikin 2020. Ini 2020, sekarang udah. Kita klik oke. Nah, ini jam. Sekarang jam. Oh, sorry ya, maaf. Nah, ini sekarang jam. Jam masih ada titik-titiknya, kita klik oke. Sekarang jam. Jam berapa? Ini jam berapa, Dra? Nah, ini jam 22.46. Jam 22. Oke, sekarang kita klik menitnya. Nah, ini kita isi 46. Terus saja klik tanda panah yang paling atas. Nah, ini sudah, kita oke. Sekarang kita memakai yang 24 hour. Sudah. Oke. Sekarang untuk terakhir penyelesaiannya kita klik oke. Nah, ini jam sudah preset, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, begitulah cara mereset MFD dari mobil Peugeot 3008 dengan mereset lewat display head unit ini. Nah, itulah sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.